Wekdal dumadoseng tayuban punika kacariyos ing dinten Senin Pahing sedaya paring pangandikanipun yang meles kacandi lan kaestelaken dening Sri Putra wayahipun ngantos rum tumurun dumugi ing wekdal sak menika. Namung nalika Kabupaten Gunung Kidul kasto Kanjeng Bupati Labaningrat ingkang asta Bupati Gunung Kidul kaping 11 tahun 1999 ngantos dumugi ing 1950 kali kagungan panduduk Dene Adito Rasul boten ngersi jam dinas awit badhe anersakaken nindake mekaten ingkang menika pun dawuhi Rasul Desa Ngalang dipun laksanakan wonten ing dinten Minggu Pahing. Kawasan secara paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Sewu sadayanipun kula sami sampun seniman serta budayawan dan masyarakat Desa Ngalang yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera, rahayu, tansah sami pinanggih, salam budaya. Pertama, saya mohon maaf apabila kehadiran saya tadi terlambat. Silaturahmi dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga kami selalu dapat undangan untuk menghadiri acara tasyuran buku-buku gede ini. Bahwasannya saya telah beberapa kali hadir dalam acara tasyuran ini. Sesuatu yang memukau, sesuatu yang lebih, sesuatu yang mempunyai daya tarik. Terbukti setiap pelaksanaan perayaan Rasulan Idul Fitri ini dapat menghadirkan penonton yang jumlahnya cukup banyak sekali. Dengan demikian sebagai Desa Budaya untuk pengerahan masa masyarakat mempunyai nilai yang tertinggi sehingga akan membuat motivasi untuk tetap melaksanakan upacara adat di desa ini secara rutin dan syukur-syukur untuk upacara adat yang lain
Bandung itu kalau salah. Dan saya titip juga untuk upacara adat yang kecil, yang lainnya juga untuk dilaksanakan, diberi perhatian supaya upacara adat yang kecil-kecil nanti juga akan seperti bukit-bukit ini yang bisa menjadi pestanya masyarakat, menjadi sukanya masyarakat, menjadi puncaknya kegembiraan masyarakat yang lain. Sungguh membahagiakan. Saya tadi datang terlambat untuk masuk ke kubu gede ini, cukup sulit karena padatnya pengunjung. Ini membuktikan upacara adat Tasuran kubu gede ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Kita semua tahu bahwa upacara adat Tasulan merupakan salah satu upacara atur panuwun atau ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rezeki yang selalu ditaburkan di wilayah Ngalang ini. Adakan hanya satu ucapan terima kasih saya dan doa pengharapan saya, apapun yang telah panjenengan semua ucapkan, semoga di tahun-tahun mendatang selalu terkondisi dengan kesuburan tanah, pemeliharaan serta pelestarian tetap harus dijaga supaya tanah yang sekecil ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi tulang punggung masyarakat Desa Ngalang ini. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, selamat siang, salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Terima kasih. Deh, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan miwah kabar kasarasan mugi wonten kita sedaya. Pun sagung prabu sepuh, sesepuh dalasan perkuden, ingkang satuhu kina beten. Kunjuk dumateng asanipun pamengku adat panjenenganipun Bapa Kiai Muhammad Satijan, sarjana agami, ingkang ugi guru kula. Supados ndampingi tindak Jakarta. Ugi adicara ingkang meh sami kaliyan guru ing kabudayan. Saiki nuwun sewu kepareng kula nyuwunaken pamit panjenenganipun gue beli panjenengan dulu ingkang makili namung kula piyambak Dinas Pemberdayaan dan ingkang tempat kebudayaan Dinas Kebudayaan ning nggih mboten menapa-napa alit ketinggalipun Pak Pri nggih kula ingkang supados matur namung gue beli wekdal-wekdal ingkang dadi ajeng Pak adicara kathah menika Ibu dadi rawuh secara pribadi. Mula saya menika kula kualat menawi wonten panggung tapi jadi ngomong wakil di wonten ngantuk mawon kula ajrih kalian ingkang lenggah langkung-langkung kita wonten kula kepala desa ingkang saking patuh ugi rawuh lalu pak betul patung kula wonten panggung ning nggih mangke iping kok ini sakit lho saya wajar no para warga ingkang kula hormati ahli pegadan saking pemerintah daerah kula menawa kepala dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak warga bencana pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa nggih namung mangayu bagyo anggenipun warga masyarakat melaksanakan tradisi adat rasulan utawi berdiri desa kanyoto tahun kualitas pun saya meningkat
Nikolo Kulonten Camat Gedan Sarip niku mboten kados ngaten Pak Argos. Mboten regengipun kados ngaten. Komplit niku sedaya medal. Saya gunungan menapa kali masyarakat. Sedaya medal tumbuh grup wonten ing komplek Gubuk gedhe menika. Niku dinten nggih karono camat dipun nggih dalem. Dados nggih. Saya gumegut menipun bangun wilayah Gedan Sarip. Mulanya kalau yang 6 tahun berpindah ya saya itu Dilih Ningguyum, Mami Bagyo ini pun misal dan akan ada budaya Mugi-mugi kemawon sama ini yang pospari purnanin Adi Joro rangkaian kegiatan Bersih desa milo sakit lancar, sukses lancar Alis begitu nih di suatu kawan Amin. Saya itu berpilih katus menggilain rumah Markus Bilih bersih desa menikah menciptakan pangejawatan doa panyunan awet Gusti sampun paring sedaya kacekapan menggang menopo ingkang kita betahaken kadang tani ingkang wonten kalang menopo ingkang pun uluraken puuh kan disyukur ingkang wengga wonten dagang ngasto dagang layar murah ning kula adul murah iso kula iso adil murah ini poro bapak-bapak yang menggak wonten perangkat desa lembaga desa sakit ayat masyarakat kami saya ini luar biasa ini sudah kita syukuri nah mungkin ugi panyunan tahun-tahun tanda ikut sakit kados akan menikah itu sedaya kita bangga masyarakat ngalang khususipun alit ngalang menika budayanipun langkung sae langkung komplit tinimbang desa-desa sanesipun. Kira iki boten kathah nggih kula matur nuwun sewu Pak Tri. Ingkang tinelepon sampun kathah kang gedhe ngiping ingkang seragam-seragam kita. Iya, boten kathah ingkang saged kula aturaken prinsipipun nggih kula menika wakili ibu Badinga tidak malah yang dari Tina, cuma terus di waktu masyarakat kami yang kita sih terus no guru-guru kebudayaan tidak pun poro kebudayaan. Tanpulo ingkang matur dua puluh wonten keterangan pun nyuwun agung sambut doa ing pangajeng. Matur nuwun aku kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang satu kinurmatan. Penjenenganipun Kanjeng Ibu Bupati Lawatan Gunung Kidul Samosida. Wilayah Gunung Kidul utawi ingkang makili ingkang tuhu kinurmatan. Penjenenganipun Bapak Camat Kepala Wilayah Wilayah Kecamatan Gedang Sari, Sonuspika Kecamatan Gedang Sari, ingkang kukinurmatan. Danipun Bapak Lurah Desa Ngalang, sejajaranipun ingkang kinurmatan. Danipun Bapak Ibu, Lurah Desa Lingkungan, tetanggi desa ingkang kinurmatan. Pun rakyat sekul suci ulam lembaran so sana situ atur pepengat mateng kanjeng Nabi Agung Muhammad salam-salam sak garwa sak putra sekabat sekawan pun kepanggil panyuwun pun beli gini pun keluarga ngalang umum pun sedoyo ingkang rawo dan keluarga ini pun pinari ngono sapaat barokah sayang Allah dan ta'ala Tuhan yang Maha mugi pinaringan ayam-ayam tata titik tenteng putra wayah mempang sekolah seragat ibadah bekti datang tiang sepah anjalari datus keluarga yang sakinah mawadah warahmah kandi datu Allah SWT amin Allahumma amin sagung keluarga pungkasanipun pemerintah
lalat dan nalang ngawontenaken rakitan sesanggan ingkang mengkuwerti sesangganipun Bapak Lurah sak warga Ngalang titilaksana akad paingkelenggan sampun paripurna sampun sah wontenipun wilujengan taunan nyuwun dhateng Allah minangka sapuran anggenipun tetanen ugi ndongaaken para ingkang ketinggal ingkang sedikal bakal para ahli luhur sedayanipun mekaten atur ikrar buat bilih kirang Allah ingkang lepas paring jangkat buat bilih lepat ingkang lepas Allah paring pangapunten buat bilih menika leres sedaya menika keparingipun Allah Subhanahu wa taala buat dhateng ndongak kula suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duh Gusti Allah. Mugi tansah tinebena saking tumindak awon. Kanthi nyebat asma dalem Gusti Allah ingkang Maha Murah tur Welasasi. Sedaya puji pangalembana kagungan dalam Allah ingkang nguasani jagat tuwin alam semesta menika. Duh Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Kawula sedaya kempal ing papan menika tumandah asta. Nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti ingkang akarya loka. Mugi pinaring ana rahmat paduka dhateng dayani dhateng sedaya keluarga. Mugi prasto rasulan menika dados lestantuning adat budaya Jawi. Adiluing tinaranipun para leluhur ingkang sampun marak ing kasidan jati sageta ngrembaka kawentar sak indenging nuswantara pantes lamun sinebat desa budaya lan wisata. Mugi rekaten sedekah menika dados sarana anggenipun nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti tansah pinaringan lestantun lan mugi-mugi para pangembating praja pinaringan kegiatan jiwa lan raga ngasta pusaraning praja pinayuswa ingkang barokah ngayomi dhateng putra wayah. Duh Gusti dat ingkang Maha Lumuh paringa kanikmatan. Duh Gusti Maha Asih paringa kawelasan. Pangeran Maha Suci dandosi kula niki lahir batin sarana manah sae kang suci. Duh Gusti Maha Agung nyuwun kiyating iman dhateng kula sedaya pinaringana kanugrahan. Duh Gusti nyuwun langgeng imut ing panjenengan saha tansah nyukuri sedaya kanikmatan. Duh Gusti kula nyuwun sehat manah lair lan raga lan waras badan kawula putra lan kulawarga. Duh Gusti Maha Mirah mirsani lan ngijeni nyuwun kula ing nikmat ingkang tanpa ngitungi. Duh Gusti kang reksa nulungi lan kapercaya mugi paringa berkah dhateng kula sedaya. Duh Gusti ingkang welas kang kiyat lan waspada nyuwun wilujeng saking sedaya pancabaya. Duh Gusti dat kang sugih pinijil lan paring rejeki nyuwun wilujeng saking dunya ngantos dumugi akhirat sami. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.